Apa hukum ketua jabatan melarang kaki tangan pakai kopiah tapi songkok boleh? Ha, ni cari balah belaka ni. Ha, sebab itulah kita masing-masing kita ni jadi manusia, kita kena ada ilmu. Sama ada kita Perdana Menteri ataupun rakyat, sama ada kita raja ataupun orang kebanyakan. Neh, iaitulah apa saja yang berkait dengan Islam kita kena kasih. Barulah orang ni cerdik namanya. Nah, walaupun kita ni tak pakai piah, tak pakai serbang, tapi kita kena ada satu ilmu. Kopiah dan serbang ini pakaian Rasulullah. Kata ulama-ulama, kita kena kasih ke pakaian Rasulullah walaupun kita tak pakai. Nabi pakai gamis dan jubah. Kita tak pakai, kita pakai baju meja, pakai kok lawa. Tapi kita tengok, kita sayang pasal tu pakaian sunnah. Itu syarat sahnya iman. Nak? Ha? Tapi kalau kita tengok, kita sakit hati, maka tanda rosak iman. Nak? Ha. Jadi, dia pun tak pakai lah. Tak ada masalah pasal boh tu marah. Nak? Lagipun bukan haram. Kalau boh marah, tak boleh pakai piah, dia pun tak pakai. Tak dosa dia. Layang boh marah pakai seluar. Faham? Ha, majikan larang pakai luar. So, mari jabat baju saja. Luar tak cik pakai. Dia pun ikut juga bodoh namanya. Nah, ha, jadi hak tukang larang benda kerana dia tak suka pakaian sunnah, maka haram berdosa. Nah, ha. Batu kita ni tak pakai pakaian sunnah, pakai topi sudu, pakai baju nah, baju lawa, pakai seluar jing, tapi tengok orang pakai sunnah, kita rasa suka. Orang ni masuk syurga. Nampak? Ha, pasal apa? Dia sayang sunnah Nabi walaupun dia tak pakai. Dia tak pakai tapi dia suka. Nampak? Ha, suka tu pasal bukan suka ke orang tu. Orang tu pakai hak Rasulullah, dia rasa sayang. Nak, walaupun dia pakai topi sudu, nak tak pakai serbang pun, tengok orang pakai serbang, dia seronok, dia suka, dia rasa senang. Nak, tu tanda dia orang beriman. Ha.